Bismillahirrahmanirrahim. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kami berada di rooftop Masjid Nabawi, tepat di samping kubah-kubah yang ada di atas masjid. Nah, ini kubah-kubah yang bisa dibuka kapan saja, bergantung kapan waktunya dibuka, dia akan buka. Ini adalah kubah-kubahnya, dan kami berada tepat di antara menara-menara di atas Masjid Nabawi. Beginilah suasana menjelang sholat subuh di atas Masjid An-Nabawi, di antara kubah-kubah yang bisa bergerak. Kalau kita berada di dalam masjid, sering ya melihat kubah dibuka atau kubahnya terbuka dengan bergeser. Jadi kubah ini bergeser, bukanya bukan berjalan sendiri akan, tapi dia bergeser dengan menggunakan alat otomatis. Masya Allah, ini luar biasa luas Masjid Nabawi. Jamaah banyak memenuhi tempat-tempat yang ada di sini. Memang kalau rooftop yang ada di belakang luas juga, tapi tidak dibuka karena pelataran Masjid Nabawi di bawah payung-payung raksasa yang ada di belakang masjid itu dapat menampung ribuan jamaah kan. Tapi ketika berada di depan masjid, pekarangan tidak mencukupi untuk menampung jamaah, sehingga jamaah-jamaah diarahkan ke atas, yaitu ke rooftop Masjid Nabawi. Nah, keadaannya seperti ini. Nah, saat ini adalah malam nisfu Sya'ban, ya. Nampak bulan purnama yang tertutup awan. Tadi kita di bawah payung-payung raksasa tetap terkembang, terbuka, karena mungkin boleh jadi malam ini adalah malam yang mendung, sehingga khawatirkan turun hujan. Bahkan karpet-karpet yang ada di pelatar Masjid Nabawi itu disusun rapi dan ditutup oleh terpal, tidak basah agaknya, ya. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini Allah pilih juga dapat berada di sini. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami. Mudah-mudahan channel Putlah TV ini dapat terus berkembang, menyajikan informasi-informasi tentang Masjidil Haram Nabawi dan juga Masjidil Haram Makki, atau berkaitan dengan umrah dan haji. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.